Pandemi COVID-19 tetap membuat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil produktif dalam mengasah jiwa seninya dengan melukis. Sebagian dari 150 karya lukisannya ini dipamerkan di Jogja National Museum bersama puluhan UMKM Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menggelar pameran lukisan bertajuk Jabar Motekar di Jogja National Museum Daerah Istimewa Yogyakarta. Pameran dibuka Kang Emil dengan menguaskan cat akrilik warna-warni pada kanvas berukuran 100x100 cm. Guratan cat membentuk sebuah lukisan ekspresif yang digambarkannya sebagai perjalanan politiknya di Indonesia. Lukisan karya Ridwan Kamil ini dibuat semasa pandemi COVID-19 sebagai caranya untuk meluapkan kejenuhan dan stres. Jadi pada saat itu bisa melakukan hal produktif seperti ini, itu kebahagiaan bagi batin yang luar biasa. Nah, karenanya saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah sangat aktif berkolaborasi. Selain memamerkan lukisan hasil karya Ridwan Kamil, Jabar Motekar yang digelar 1 hingga 7 Desember 2021 ini juga menampilkan produk ekonomi kreatif dari para pelaku UMKM Jawa Barat. Dari Yogyakarta, Diki Wismara, iNews melaporkan.